Keperitan hidup selepas berdepan dengan kerugian hampir RM2 juta akibat banjir membuka mata seorang usahawan dan aktivis untuk membuat kerja-kerja sukarelawan. Meskipun baru kembali bertatih untuk bangkit kembali dengan perniagaan nursery, Muhammad Khaidi Ahmad tetap menyumbang kepada bangsa banjir untuk meringankan beban mereka. Sejak Isnin lalu, anak jati Termeloh ini menaiki bot kecilnya ke Pekan Termeloh membeli barangan keperluan asas. Tinggal di Kampung Duren Tikus, Khaidir dibantu oleh ahli keluarga mengagihkan bekalan kepada penduduk terjejas. Dia kemudian menyusuri Sungai Pahang untuk menghantar bekalan asas kepada mana-mana penduduk yang tinggal di pinggir sungai. Orang sebelah ada? Pindah? Ada ke tak? Dia pindah tak? Ini kau ada sikit sumbangan ke sana. Rutin ini dibuat sejak 3 hari lalu dengan mengeluarkan kos sendiri dibantu sumbangan daripada ahli keluarga dan rakan terdekat. Menurut Khaidir, dia memilih menyampaikan secara terus kepada penduduk yang tidak berpindah atau terputus hubungan akibat banjir. Kita sampaikan bantuan banjir ini, konsep kita senang. Terus dan adil. Terus dan adil. Tak bagi kepada siapa-siapa saja yang betul-betul genuine lah mangsa banjir yang sebenar lah. Kita tidak ada birokrasi. Kita pergi tengok sendiri dengan mata. Ada yang memang dia terjejas, kita bagi. Jelas Khaidir, beliau melakukan 2 perjalanan sehari dengan kos barangan asas bernilai RM2,000 setiap perjalanan dibantu oleh 8 orang pekerjanya. Meskipun perniagaan hybrid nursery miliknya turut terjejas, ia tidak menghalang daripada mengeluarkan kos sendiri membantu mangsa lain. Khaidir yang pernah muflis selepas banjir besar menenggelamkan rumah dan sangkar ikan yang diusahakannya pada 2014 percaya rezeki itu perlu dikongsi walaupun tidak banyak. Semula, dan kerana saya tahu sah, susah senangnya masa banjir ini. Duduk dalam keadaan terkepung, bantuan tak ada, kalau nak makan pun tak cukup benda. Saya memang anak Sungai Pahang. Dari kecil saya duduk lahir di sini kan, dan besarkan di sini. Saya tahu susah payahnya orang-orang bangsa banjir ini. Kita tak minta benda ini datang. Laporan Hakim Rahman dari Termeloh untuk Astro Awani.